Iya, makasih banget. Kamu udah kirimin aku lunch. Shalom, ku sayang. Enak banget sayang, sumpah nasi putihnya tuh enak banget. Ansi yang Wen. Iya. Ambil nelpon siapa lo? Lagi nelpon, sambil nelpon ini kan aku makannya. Enggak, makannya sambil teleponan sama klien. Angkat aja. Enggak. Enggak penting. Enggak penting gimana tulisannya cuy. Ribet ini kliennya, ribet ya. Ya. Wen. Kita ngobrol laki-laki sama laki-laki aja. Lu mau ngobrol? Boring. Masalah keponakan gua. Kalau gua sih enggak apa-apa. Kalau emang lo suka, cuman kan ponakan gue masih beda umurnya sama lo kan jauh banget. Gue gak akan ngelarang, cuma gue titip pesan sama lo, apapun yang lo lakukan ke dia akan gue lakukan ke lo. Lo pegang tangannya, gue pegang tangan lo. Lo cium jidatnya, gue cium jidat lo. Kalaupun ya, kalaupun gue emang pacaran sama ponakan lo, gue paling cuma sampai pegangan tangan. Ya. Karena gue takutnya kalau sampai ke situ, guanya nyaman. Lo emang nyari dari guanya. Nyari dari guanya. Bukannya takut, malah makin nagih lo. Enggak, siapa sih, Sur? Lo lagi percaya aja sama Andika. Kemarin Andika keceplosan panjang banget. Bukan keceplosan, itu mah ngomong namanya. Terus Andika ngapain keceplosan? Dia, ada urusan apa dia keceplosan? Bukan ke daerah ceplosan. Gak apa-apa, Wen. Enggak ada. Abis ini gue jadwalin ngobrol sama komandan. Abis itu kita ngobrol bertiga. Buat apa, Sur? Ya komandan pacaran sama kakak gue, lu ponakan gue. Gue gak siap kalau nanti lebaran kita kumpul.